Hai guys, balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau testing sebuah game. Yang ini game baru yang judulnya Hades. Baru aja rilis, saya lihat di skidrogame.net. Let's see, kita akan main beberapa menit. Jadi kita lihat gamenya seperti apa. Dan sini saya main menggunakan stick Xbox. Oke, testing mulai. Kita di option dulu, display-nya seperti apa. Nah, 920. Oke, tidak ada display tambahan. Langsung display saja. Wow. Wah, grafiknya lumayan, teman-teman. Ini apa ini? Oh, ini ceritanya spirit ya. Oke, dust. Jadi A untuk dust, X itu untuk menyerah. Coba kita, wah, ini apa ini? Ini B. Oh, ternyata cuma bisa sekali. Oke. Terus ini kayaknya bisa combo deh. 1, 2, 3. Oh, bisa combo teman-teman. Jadi X nya beberapa kali dan B Y. Oke. Wow, lumayan. Ini kira-kira R1 LC-nya tidak ada pengaruh. Oh, ini dia. Jadi kalau kita sudah dapatkan shard ini atau apa sih itu namanya? Diamond atau apa? Jadi kalian bisa mencet B dan dia akan keluar. Nah, seperti itu. Entahlah ini fungsinya untuk apa. Kita coba-coba saja. Ini lanjutkan dulu. Iya. Ini tidak ada tutorialnya nih. Biasanya kalau game baru itu, apalagi kita main baru, dia biasanya ada tutorialnya. Jadi untuk mukulnya apa, untuk tendangnya apa, untuk jalannya apa. Jadi ini prosedurnya RB. Oke, nice. Ini belum, kita belum lihat musuh nih teman-teman. Ini baru patung-patung doang. Wah, ini musuhnya. Kira-kira. Oh, ya. Kayaknya tidak ada fitur untuk shield atau tangkis nih. Jadi main attack doang. Nah, apa nih, Pak? Oh, ada dua. Wow. Ini dari segi size 10 kali lipat kayaknya size-nya nih. Oke deh. Wah, ini apa nih? Apa nih? Oke. Okay. Interface grafisnya bagus sih. Yang mana dari scroll? Coba pakai ini. Wah. Oh iya, aku belum nyoba yang ini. Kita pakai diamondnya itu yang tadi yang merah itu. Apa sih fungsinya itu? Oh. Terus. Ah. Kena pukul nih. Apa ini? Kamu nembak-nembak aja. Oke, menghindar, pukul lagi, iya, tidak kena, yes, yeah. Apa nih? Ini RB. Oh, namanya Sagreus. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Oh, wow, efeknya bagus nih. Athena, apa nih ya? Jadi kita disuruh milih satu. Paranaxot, Divine Dust. Kayaknya ini deh, Divine Strike. Press and hold X to use your main weapon. Oke, kita pilih yang ini. Coba. Oh, tambah gede deh teman-teman, pedangnya. Oh, mantap nih. Jadi kita pencet RB, oke. Okay. Kayaknya enak nih game-nya. Kita coba. Oke. Okay. By the way, ini adalah game yang pertama saya mainin dan saya akan upload ke YouTube. Jadi mohon di review ya teman-teman. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Ah, kita hancurkan. Iya, 3-1. Oh, wow, masih lagi 30 nih jauhnya. Ini kira-kira nyari. Iya, datang lagi 2 nih.
pengacau nih. Ini kamu nembak-nembak aja dengan aus. Tembakannya kita kena 5. Oh, ternyata ada trapnya teman-teman. Aku kira dia ada trapnya. Iya, hancur ya. Ini apa ini? RB. Apa sih itu? Tunggu sebentar. Kalau ini... Can't heal myself, but I can fight. Sebentar, ini apa ya? Terus... Das. Terus ini proceed. Kita disuruh milih dua jalan, jadi... Saya suka warna yang ini. Coba-coba saja. Oke, lanjut. Oke, ini... Nah, lingkaran apa? Wow! Lagi 5! Di mana saya akan nyari? Jadi ini bom ya? Kamu baru bilang ini bom ya? Oh, ini bisa untuk... Wah! Gun! Karena pekerja 5 saja! Oke! Mati nih teman-teman. Oke, apa bisa di-spam apa di mana nih? Damn it. Wah, ngulang. Oh, enggak sih. I'm home. Apa ini? Yes, carry on everyone, don't mind me. Oh, ini kayaknya seperti di kastil. Ini apa? Oh, bisa diajak ngomong. Welcome to the House of Hades where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Some of us more than others. Small than Hades. Ini nggak bisa diajak ngomong lagi nih. Dan kita tidak bisa mukul. Mungkin di sini adalah safe house-nya kan, teman-teman. Coba ya, kita jalan-jalan dulu. You've returned. Ini good to see you, lad. Despite the circumstances. Wah, keren banget ya Achilles. Remember your training out there. Achilles ya. Achilles, saya kira Achilles itu menggunakan panah. Ternyata enggak. Wah, ini ada QB, teman-teman. QB. Cerberus. Kayaknya masalah nih. Infernal Watchdog. Infernal Watchdog. Oh, benar ya, Cerberus. Oke. Okay. You watch things for me, won't you, boy? You know I take it. Cerberus, Prince of Underworld. Wah, keren banget ya namanya. Oke, kita ngomong ini siapa? Wow, ini ternyata yang namanya Hades, teman-teman. Gede banget. Well, how was your wanton? Greetings, Father. Kayaknya bakalan kelihatan Zeus deh. Thank you for asking. Hades, Zeus, Poseidon itu biasanya yang dewa-dewa di Olympus yang terkenal. Ini kayak God of War ya. Tapi versi mini. Oke. Not a chance. Nih, ngomong kita disuruh kemana nih? What is it now? I've a mountain of infernal parchment work. Kita disuruh kemana nih kira-kira nih? Coba kita aja ngomong. Do not despair, child. Nix. Such setbacks are inevitable, Nix. And Nix maybe overcome with effort and with Nix, time. Nix, yeah, Nix. We made co- I believe it, Nix. I'm grateful that you put us on. Nix, oh, Nix. Okay. This is not to me. Yes, whoa, we are. Then go. Listen. How about the chains? Wah, kita bisa mendengarkan yang what spacing that you heard. Oh, ini spirit-spiritnya. Ini kemana nih? Hey, room. I'm back. Oh, ternyata ini kamar ya teman-teman. Di Underworld juga ada kamar ternyata. Ini kita bisa, wah lewat. Kita bisa rest. Coba rest ya. Coba kita rest ya. Oh, nggak bisa teman-teman. Mungkin use the mirror to grow stronger. Use the mirror to grow stronger. Oke, reflect RB. Night and darkness guide me. Kira-kira ini apa ini ya? Oh, ternyata itu fungsinya. Ini diamond yang warna purple ini untuk upgrade. Oke. The power of night. The power of night. Coba deh, lagi sekali. I need more darkness. Oh, habis. Ini kayaknya kalau kalian mau cheat, ini bagus banget nih kalau di cheat nih. Coba kita kesini nih, ini kamar mandi mungkin ya. Oh tidak, aku kira kamar mandi. Yap. Sekarang, wah, ini kayaknya senjatanya teman-teman. Ini masih di lock. Don't have enough keys. Oh, berarti kita harus nyari key-nya dulu.
Wah, ini kayak cakra nih. Ini panah, panah Arjuna. Ini kenapa warnanya hitam gini? Ini enggak bisa digunakan. Apakah ini Oh, iya. Ini kita sudah gunakan artinya, teman-teman. Berarti kita harus nyari lagi 1 2 3 dan mungkin akan buka lagi 2 ini yang belum kelihatan. Oke. Ini kemana nih? Oh, escape. Tunggu dulu, kita jalan-jalan dulu. Ini kita kira apa? Inspect. Empty for now. Apa ini ya? Keep safe. Apa sih ini? Oke, jalan-jalan dulu. Ini kira-kira kemana nih? Wah, pemandangannya underworld banget nih. The wretched shades of Tartarus. Tartarus. Easier said than done. Oke, Tartarus itu kalau tidak salah adalah sebuah penjara bagi para monster atau dewa-dewa yang jahat. Alright. Mungkin kalian pernah nonton film yang namanya Wrath of Titan. Di sana kalian bisa lihat Tartarus ini. Oke, escape. Time to go. Ini kira-kira kemana nih? Time to go. Wow! Thunder. Ini kita ngulang lagi dari tadi nih, teman-teman. Tapi ini ada thundernya. Apa nih? Kita coba buka aja. Kita jadi Thor nih kayaknya, teman-teman. Oh! Zeus, benar kan? Berarti ada Zeusnya. Oke. Zeus di sini, Lightning Strike, Thunder Flourish. Ini Y, ini X. Oke, Thunder Dust. Kayaknya aku lebih suka di strike-nya. Oke. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day. Wow, ada efek petirnya, teman-teman. Haha, keren. Keren. Oke deh, kita coba lawan yang tadi. Ini enemy-nya baru ya. Wow. Wah, lebih bagus banget nih. Lebih kuat ternyata, teman-teman. Iya. Oke deh. Ya, hancurkan semua building-nya. Ini apa? Ini Examine. Composed of such innumerable ever shifting. Good thing I'm not dead. Nothing happen. Kita proceed aja langsung. Ini oke. Okay. Oh, wah. Kayaknya tadi enggak ada ini deh. Berarti ini. Oke, ini tempora. Ambil kembali. Jadi fungsinya diamond ini kayak shuriken, teman-teman. Jadi kalian bisa lempar dan kalian bisa ambil kembali. Nah, ini dia. Kalian bisa 10. Oke. Okay. Itu bisa kita gunakan untuk upgrade di mirrornya yang tadi. Jadi di reflection tadi kalian bisa gunakan ruby yang warna purple tadi untuk upgrading power. Oke. Okay. Ini step selanjutnya dan ini adalah jebakan, jangan lewat sana. Oke, kita hancurkan dulu buildingnya ini. Ini ngomong-ngomong, sebenarnya darahnya health ini nggak bisa ditambah apa gimana? Kita hancurkan dulu. Oke, ah. Das. Oh, gitu caranya batin. Pukul das. Oke. Okay. Oh, dapat. Oke. Coba. Oh, tidak ada yang baru. Stuck. Oke. Oh. Pukul. Ya, hancurkan saja. Dan muncul lagi untuk saat kalian lagi keroyokan aja di sana. Ya. Oke. Pukul saja. Iya, ini apa lagi nih? Ini coba kita buka this one. In the name of Hades, Olympus, accept this message. Oke. Okay. Aresnya keren banget nih, teman-teman. Wow. Anakku datang. Oke deh. Ya. Wow.
got to keep going. Clear, terus. Wow, berubah. Wow, oke, ternyata itu fungsinya. Jadi yang tadi itu kita dapat jurus baru nih. Jadi kalian pencet B aja, dia bakal seperti ini. Kalau tadi kan kayak shuriken gitu dilempar. Sekarang ini kayak shuriken Rasengan nih kalau Naruto nih. Oke. Iya deh, ini anakku ikut main. Oke deh, kita lanjut saja. Kita hancurkan saja. Ini aku penasaran, kira-kira bisa main bisa main berdua kan ya? Kalau main berdua kayaknya asik deh. Kalau gamenya kayak gini. Kita pakai shuriken Rasengan. Yap. Wow, banyak. Utang. Ya, kamu darahnya di mana nih? Dikit lagi mati. Das. Oke. Okay. Wow, das. Ya. Oh, aku ngambil ini dah. Kita ngambil darah, hancurkan lagi. Iya. Shuriken Rasengan lagi muncul. Iya. Hampir saja. Darah. Wah, darah lagi tinggal nih. Wah, darahnya lagi tinggal. Dapat key ya teman-teman. Ini key buat apa nih? Kita ambil. Oke. Ngomong-ngomong nih, darahnya lagi 3 aja nih. Nggak ada darah tambahan juga ya. Gimana caranya nih? Oke deh, kita pilih ini apa ini ya? Ini aku nggak ngerti nih. Kita coba yang ini sekarang. Oke deh, kita lanjut ke dungeon berikutnya. Dan di sini ada 2 monster baru. Monster baru nih, dia ngapain ini? Aku lagi 3 doang nih. Wow, cepet banget. Apa ini? Hancurkan. Hampir saja kena. Hancurkan. Bahan muncul. Lagi 3. Muncul bal lagi nih. Dan. Mati lagi nih. 2 kali mati, 2 kali. Wah, apa nih? Noob banget nih mainnya. Masalahnya tuh enggak ada gimana cara kita untuk nambah darah itu loh, enggak ada. Masa harus ngulang lagi setiap dari awal nih. Oke deh, coba kita ngobrol dulu. Kayaknya tadi kan sudah ada purple ruby-nya itu, jadi kita kayaknya bisa upgrade deh. Coba deh kita upgrade dulu. Reflect ini kita upgrade di Shadow Presence, ini dia bonus attack. Terus small amount of your... ternyata ini lebih bagus. Oke deh. Jadi dia bisa restore a small amount of health when you exit chamber. Plus one rank. Kita coba saja. Oke, sip. I feel different. Ini sebenarnya... Wah, sudah kosong. Oke. Sebenarnya aku ingin tidur. Tapi gimana caranya nih? Tidur. Rest. I'll sleep when I'm dead. I will sleep when I'm dead. Wah. Jadi intinya dia kalau mati dia baru bakalan tidur. Dan artinya dia tidak bakalan tidur-tidur kalau dia masih seperti ini. Oke deh. Kita lanjut aja. Kita escape. Tunggu dulu. Kayaknya tadi di ruangan ini kita tidak jalan-jalan ke tempat yang lagi satu deh. Coba dulu deh. Oke. Kita. Enak. Oke, enak. Siap. Sekarang kita jalan-jalan ke sini dulu. Apa? Nah. Wow, ini apa? Kita eksamen dulu. That dark and loud. You know I can hear you, old man. Kayaknya nih game banyak teka-tekinya deh teman-teman. Jadi banyak bakalan dapat achievement. Seru nih game. Saya rekomendasikan banget. Walaupun ini game baru, jadi kalian cocok mainkan. Jadi ini nggak ribet. Memang sih grafisnya seperti ini. Tidak wah, tapi menurutku worth it lah. Bagus, bagus kok. Size-nya cuma sekitar 11 GB. Oke, kita escape aja langsung. Use to unlock weapon. Ternyata kita bisa. Iya. Jadi kuncinya tadi fungsinya untuk unlocking weapon. Unlock weapon yang mana ya? Ini. There we go. Oke. Wow. Ini panah Pegasus teman-teman. Dan nembaknya cuma 1 kali. Dasing. Oke.
dan ini press ya. Wow, oke. Okay. Wah, ini berguna teman-teman jika kalian melawan musuh yang banyak. Dan ini kita bisa mainnya hit and run nih kalau pelan. Oke okay, deh. Skip. Oke, okay, kita lanjut. Nah, lanjut di stage yang sama, cuma di sini ada palu Thor nih kayak teman-teman. Kita upgrade ini chain shoot, fury shoot dan kayaknya coba yang ini deh. 200% meningkat. You may be right now. Thank you. Wow, keren ini. Caranya switch weapon-nya sebenarnya gimana ya? Switch weapon-nya ini nggak bisa di switch ya, jadi pinginnya kalau lawan musuh yang jarak jauh kita gunakan archernya, cuma di sini saya tidak bisa mengganti senjatanya. Gue sebentar tadi kayaknya ini beda lagi nih, ini beda lagi nih. Coba kita pakai ini. Okay deh, tapi ini lambat. Okay deh, lambat ya teman-teman, cuma bisa jarak jauh dan bisa menghancur. Ternyata ini bisa di scroll seperti ini teman-teman, jadi di hold dan kalian tinggal arahkan dan di tembak. Oke, okay, nice. Fix that for you. Nih aku jadi Arjuna. Oh, Arjuna versi Olympus. Oke, okay. Tapi kayaknya kalau melawan musuh jarak dekat ini lucu deh. Dia mukulnya kayak gini. Kalau pakai pedang kan keren. Kenapa tidak bisa di switch ya? Apakah masih waktu mungkin ntar ya bisa di switch? Oke, okay. Ikuti saja video ini terus. Oke, okay, teman-teman. Oke, dan ditembak. Langsung mati. Tembak. Wah, langsung mati teman-teman. Dan dia kita aim tembak. Tembak. Oke deh. Dan kamu mati, tengkorak siap. Ini sebenarnya. Oke deh. Dan ditembak. Oke. Wow. Ternyata damage-nya lumayan banget nih. Lord Zeus. Wah, ini kayaknya dapat petir lagi nih. Oke. Oke deh, ini kira-kira tanda for special cult lightning bolt strike yang di full. Coba deh yang ini, 30. Ini kayaknya dari segi nomor ini yang paling bagus. Jadi dia nambah bolt damage-nya 30. Kita coba di Y. Wow, ada efek petirnya teman-teman. Iya. Yeah. Sekarang lawan musuh yang banyak. Kamu sini. Iya, yeah. Dan damage-nya juga mantap. Wah, langsung mati teman-teman. Dan hampir das. Iya, ini dia lagi. Iya, tidak ada yang bisa. Kamu sini cepat. Dan dia bisa menghancurkan senjata yang dikeluarkan musuh teman-teman, jadi kalian tinggal tembakin saja. Oke, dan ini dapat upgrade lagi gain 10. Oke, kita ambil dan kita lanjut ke stage berikutnya. Ini yang ini aja sih yang lucu nih. Ternyata ini pilihan teman-teman. Kalau ke sini kita bakalan dapat purple ruby-nya itu, dan kalau ke sini kita bakalan dapat kunci. Nah, mungkin kunci di sini adalah kunci sebuah senjata. Jadi saya akan pilih di sini. Siapa orang dapat senjata baru? Oke, lumayan kan? Oke, kita tembakkan saja dan kita coba yang ini. Dan hasilnya damage-nya besar banget damage-nya.
cool dan kamu tengkorak sialan. Lanjut lagi dan aku dibuat. Hampir saja kena dan kita empat sekaligus kena dan wah, saya suka banget nih senjata yang seperti ini. Kita dapat yang ini lagi teman-teman. A key to weapon. Dan ini apa? Ini apa nih kira-kira? Kira-kira apa sih fungsi? Apa sih fungsi ini sebenarnya? Fungsi ini nggak ada fungsinya nih. Saya penasaran nih, gimana sih caranya nambah health-nya itu, darahnya ini lagi. Caranya masih undiscoverable. Belum ditemukan artinya. Sok berbahasa Inggris, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Coba kita tembak ini, ada bomnya. Ini cocok banget. Ini apa ini? Ini kira-kira enemy atau apa sih? Ternyata dia musuh. Dan kalian muncul dan hancurkan langsung. Dan dia, nembak laser. Wow. Ya. Apa ini? Coin. Coinnya kira-kira buat apa? Mungkin untuk membeli sesuatu, teman. Kita lihat saja. Kayaknya ini game yang menarik. Menarik banget menurut saya. Kita lanjut ke next stage-nya di sini. Hampir saja kena. Tunggu kalian besar banget dan kayaknya levelnya dia sudah bertambah teman-teman. Jadi kalau di stage sebelumnya dua kali tembak saja sudah mati, ini berkali-kali nih. Mungkin saya harus upgrade lagi nih dan dapat key lagi. Kita ambil keynya. Ini apa nih kira-kira nih? Belum. Ini apa? Kita hancurkan. Nah darahku sudah nambah ke tadi 47 sekarang 49. Berarti ketika kita masuk stage lain dia bakalan nambah. Kayaknya sih seperti itu. Ini pilihannya. Coba deh. Benar teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke stage selanjutnya dia bakalan nambah health-nya. Jadi Ini apa? Ada bomber. Apa ini? Cepat banget. Hit and run. Yes. Hampir kena. Senjata kau tidak mempan kepada saya. Kenapa saya jadi kayak komentator sepak bola? Ini apa ini? Coba kita ambil. That was Revolry. Apa itu Revolry? The name of Hades. Olympus, I'll accept this. Hey there, Zagman. How's it going? Dionysus. Apa ini? God of Wine. Ternyata Dewa Wine itu ada. God of Wine, Dionysus. Nah, di sini kita dapat Drunken Strike. Ini pukulan dewa mabuk nih. Drunken Dust. Ini larinya mabuk, lari orang mabuk. Emang bisa cepat ya? Deh, positive outlock. You take damage while 40% below damage resistance. Kayaknya bagus deh. Kita pilih yang ini, chance lebih bagus. What I wouldn't give for saying healing fast. Kita masuk ke selanjutnya, apakah bakalan nambah? Kenapa cuma nambah satu doang? Apa ini? Wow. Apa ini? Wow. Apa ini kecil-kecil tapi cepat banget. Jangan main-main sama saya.
jangan main-main, saya tembak kamu pakai panah Arjuna. Dan oke, saya jadi komentator sepak bola lagi, hampir saja kena. Dan saya dapat apa ini, a botol. Who should I give this to? Oh, masih belum terdeteksi apa sih fungsinya yang itu. Ini sebenarnya mengganggu banget nih bom. Oke deh, kita lanjut ke stage berikutnya. Nah, nambah 23 ini health-nya. Oke deh. Ini tengkorak. Tengkoraknya banyak banget. Oh, sekali serang mati. Bagus. Mampus kau. Dan ini ada berapa lagi? Wow, ada yang gede-gede. Jangan, kita lari saja. Hit and run. Dan, iya. Kabur dulu. Cara yang unik dan klasik grill. Ais. Wow. Ini kayak perang gerilya nih teman-teman. Kita nembak sambil lari. Oke deh. Dan kita dapat medali. Oh, kita dapat 100 koin lagi. Ternyata yang ini koin. Oke. Lanjut lagi. Kita, oh tidak ada. Ini fungsinya apa sih sebenarnya? Ini guci-guci ini nggak. Istilahnya kan seharusnya ada koinnya atau ada rubinya, tapi kosong melompong, tidak berguna. Oke, lanjut ke next stage. Next stage di sini kita lihat musuhnya ini lagi. Oke, kita pakai mana Arjuna dan hampir saja kena. Dan oke. Kita tembak langsung. Kabur. Dan kabur. Ya, mati kau. Dan jangan lewat sana. Dan di sini ada dua. Kabur lagi. Enak banget itu jadinya pakai ini teman-teman. Apa namanya? Pada acernya ini. Oh, mati kau. Dan darahku lagi 19 saja. Dan sini kau, sini. Cepat. Ah, mati kau. Kabur. Untung kabur. Oh, saya lawan Bima. Itu namanya sih Bima. Ini cerita rakyatnya Bima. Oke, kita dapat ruby lagi. Terus ini sebenarnya, oh, tidak ada. Dan lilinnya ini saya penasaran. Dia kalau kita lang sini dia bakal mati, tapi tidak terjadi apa-apa. Apakah cuma efek doang? Saya nggak ngerti. Dan di sini ada dua buah. Ini logonya apa sih? Ini lebih keren nih kayaknya logo. Coba kita pakai yang ini. Dapat gain 1 plus apa namanya? Health-nya. Dan di sini ada Seaboard. Dia gendut-gendut tapi cepat banget digeraknya. Mati kau. Dan kalian muncul langsung saya pukul saja. Dan kabur dulu. Kabur dulu. Hit and run, teman-teman. Dan menang lagi. Nah, ini apa nih? Gain 25. Oh, ternyata ini. Jadi, teman-teman nambah. Health-nya nambah. Ini darahnya nambah. Ternyata ini fungsinya. Jadi, kita harus cari tanda yang ini. Kalau mau nambah darah. Oke. Karena darah saya lagi dikit. Dan, oh, tunggu sebentar. Itu kita nambah ke 75, teman-teman. Saya baru nggak? 75 artinya. Tadi itu 50, jadi kita power up lagi ke 75. Oke, next. Lanjut. More wretches. Dan kabur dulu. Ayo, berkumpul lah. Kabur dulu. Kalau satu lawan satu mah gampang. Tapi kalau kamu mainnya berkroyokan, ini yang membuat kesel. Dan, oh, hai, aku di belakangmu. Hahaha. Ini kemana nih? Kita tidak bisa berada. Dan ada muncul lagi satu nih. Bima, sialan. Au! Oh, kenapa aku lewat sana? Oke deh. Nih, muncul lagi nih. Wah! Oh, cepet banget. Kabur!
Kabur, 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 kabur. Dan kabur. Gila, cepet banget geraknya. Ini apa nih? Kabur. Dan dia meledak, teman-teman. Dan kita dapat lagi 25, lumayan. Di sini ada 2 buah. Ini tanda panah nih apa ya? Nah, udah lagi. Kita coba saja. Lanjut ke next stage. A divine arrow. Dan ini divine arrow. The archer I know of. Well, several really. Anyway. Ini apa kira-kira? Artemis. Wow, berarti summoning Artemis, teman-teman. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Ini dari segi gambarnya aku lihat kayak Horizon Zero Dawn ya. Si Artemis ini. Deadly Strike plus 20 ini Sifu. Oke. Okay. Oh, berarti ini untuk B-nya. Jadi shuriken-nya bertambah ke 70 damage-nya. Hunter dust to deal more damage. Dust strike damage. Terus ini your attack is stronger. Nah, aku akan pilih yang ini. Oke. Okay. Time to hunt. Oh, dapat yang ini, teman-teman. Dan chat. Dia tambah keren aja. Tembak. Tidak ada achievement dari Gucci hamba. Hah? Apa ini? Beyond the present chamber light. And I can reckon quite a bit. Tidak ada ternyata. Oke, lanjut ke next stage. Ini saya belum mati-mati. Tadi saya sudah mati 2 kali. Nah, jangan-jangan ini adalah first of the few. Ini rajanya kayak ini. Come on, make it. Wah, ada proto yang kayak gini nih, mengganggu saja kamu. Oh, yang ngapain lu? Oh, ada sar lagi, saya tembak kamu. Kalau saya pakai pedang bakalan mati di sini nih. Untung saya pakai archer. Oke deh. Wow, apa ini? Wow. Kabur. Kamu mengganggu saja. Kabur. Wow, wah kita bisa recall. Lagi 20 teman-teman. Dan aku tidak bisa. Iya, kamu ini kenapa? Oke deh, mati. Oke deh, sekian dulu video review, video testing game Hades ini. Tunggu video saya selanjutnya, saya akan buat walkthrough untuk game ini. Oke, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my video. Bye!